Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan SPN, video singkat tentang harga kendaraan Isuzu Elf. Bila Anda berminat silahkan mengunjungi link pengiklan yang ada di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bismillah, belum ada yang cocok. Dijual Isuzu Elf tahun 2012. Surat komplit pajak hidup, minus kirtelat, karoseri bumi palapa, kilometer masih 200-an. Bukan bekas travel. Harga yang ditawarkan 115 juta nego di depan unit. Lokasi Magelang. Teng-teng, Kang Jafar. Maaf. Rapi. Ini ya, Pak. Di. Setelah itu, rasa. Ini 95%. Cerapi. AC ini ya nyala. Kita entek preone. Ning di soto rasa ku AC sekadem. Lantainya sih ori dan bagus tapi pintu hanya 95%. Sing telu ki anyar. Tuku bareng. Iki ketoke lepas kancingane kaya. Kados mikro. Nah, benar-benar itu. Kini ya 60% ini sing kanan beri. Walah, kok ini anyar. Tapi mau beli. Rp200.000 bundel telung puluh 306 likur. Kondisi mesin lampu nyala semua. Garing-garing. Garing-garing. Gak ada apa-apa. Mana percik-percik.
Suaranya turbo. Yang kedua, dijual Isuzu Elf minibus plat S Jombang. Tahun 1997. Pajak mati 1 bulan. Kir hidup, mesin aman tidak ngobos. Harga yang ditawarkan 65 juta nego. Lokasi Mojokerto. Yang ketiga, dijual Isuzu Elf Long tahun 2013. Karoseri tugas Anda, keadaan normal semua. Harga yang ditawarkan 155 juta masih nego. Lokasi Kedungpring, Lamongan. Yang keempat, jual Santa Elf 2009. Siap pakai, body breng. Full variasi, ban tebal. Harga yang ditawarkan 112 juta. Lokasi Mojokerto. Yang terakhir, dijual Elf non AC. Siap pakai, surat baru, TV baru, ban depan baru. Harga yang ditawarkan 125 juta. Lokasi Gresik.